Hai semuanya, jadi di sini aku baru bangun. Aku belum mandi dan lihat muka bantal banget. Di video ini aku mau treatment. Sebetulnya ini pertama kali dan aku tuh mencoba nekat aja gitu kan. Aku mau mencoba MTS sendiri di rumah karena kalau misalkan untuk jenis wajah kayak aku ini dia tuh harus beberapa kali gitu kan untuk MTS-nya. Jadi aku lebih milih untuk MTS sendiri di rumah biar lebih irit gitu. Jadi yang pertama yang aku lakuin itu aku bakal bersihin wajah dulu. Karena aku nggak ada micellar water jadi aku pakai ini aja. Lanjut di sini aku bakal peeling muka aku. Dia tuh sebetulnya peeling gel tapi yang ada bulirannya halus gitu bulirannya jadi nggak kasar. Bentuknya lucu banget. Sini aku pakai Dion Vita 7. Oke, di sini udah aku bilas. Nah, yang ini step terakhirnya, aku bakal cuci muka dulu pakai white lab. Di sini aku suka banget karena dia teksturnya tuh creamy banget dan lembut banget lah. Nah, ini udah setelah aku bersihin mukanya, jadi aku mau pakai krim anestesi dulu. Oke, ujung-ujungnya pakai tangan karena susah ternyata, guys. Bakal pakai ini. Jadi aku pakai ini buat pengganti apa namanya? Plastic wrap. Oke, kayak gini dan ini bakalan aku tunggu selama 45 menit aja deh. Jadi kan aku mau ke di daerah-daerah sini dan kayak ya mulut aku kayak agak kebas gitu loh, kayak iya nih ya rasanya kayak aneh-aneh gitu. Harus banget mau ngomong. By the way, aku lupa ngefotoin before-nya, bodoh banget. Wow, kayak ini tempatnya. Di sini tuh ada yang 36 terus 12, kayaknya bakal aku pakai yang 12 deh. Aku bakal rendam jarum ini di alkohol biar steril. Aku rendam dulu. Dibersihinnya pakai NaCl, terus di sini pakai kasa steril juga ini buat tusukannya. Gini, sorry, pakai kasa. Wow, udah kebas, guys. Aku pakai serum Dr. Scotch.
Sumpah udah gak kuat. Ini pakai masker yang kolagen dari Medihel. Oh, lupa. Ini aku harus pakai serum lagi. Oh my god, udah lumayan perih. Udah berasa perih-perih gitu loh. Oke, di sini aku udah selesai MTS. Mulut aku masih kerasa kebas karena aku tadi makan yang di pinggir-pinggir. Nah, kalau yang untuk di muka juga kebas tapi udah mulai terasa perihnya. Dan di sini aku bakal cuci mukanya mungkin besok karena kan emang nggak boleh langsung kena air atau cuci muka dulu. Nah, untuk selama 3 hari aku pakainya sunscreen aja, aku nggak pakai skincare. Untuk sunscreennya ini aku pakai dari Azzarine. Dia tuh ada tulisan calming acne-nya, jadi untuk calming gitu. Terus SPF 35%. Ini tuh ringan banget di kulit, jadi aku suka banget karena pas pakai tuh nggak ngerasa greasy, nggak ngerasa white cast juga. Terus nggak ngerasa berat sih. Jadi ini habis cuci muka. Gak tahu sih ya kelihatan jelas atau enggak, cuma di sini tuh udah banyak yang rotok. Di sini yang kelihatan jelas ini, padahal baru hari kedua malamnya. By the way, di sini aku baru bangun. Udah nggak ngelotok dan juga udah nggak merah. So ini hasil setelah 2 minggu. Aku ngerasa bekas jerawatnya sedikit berkurang, udah terasa banget berkurangnya. Cuma di sini karena aku mau hide jadinya ada jerawat. Terus yang di sini sih yang kelihatan banget ada perubahannya. Nah, kalau untuk masing-masing produknya nanti aku tulis di description box link dan harga-harganya, kisaran harganya. Sekian video dari aku. Bye-bye.